Sekretaris Daerah Aceh Bustami Hamzah menghadiri pelepasan pemudik di Terminal Tipe A Batoh, Banda Aceh dalam program Balik Mudik Gratis yang diselenggarakan Polda Aceh bersama Polresta Banda Aceh pada Jumat 28 April 2023. Pelepasan dipimpin Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haidar, didampingi Pangdam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya, Sekda Aceh Bustami Hamzah, serta pejabat tinggi Polda Aceh dan perwakilan SKPA terkait. Program Balik Mudik Gratis yang akan berlangsung sampai Minggu 30 April ini melibatkan 207 kendaraan yang terdiri dari bus, Hi-Ace, dan L300. Selain itu juga tersedia 100 lembar tiket kapal laut.